Saudara Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo menggelar serah terima jabatan atau sertijab di Gedung Aula Kusno Dupoyo pada Sabtu pagi. Sertijab dilakukan kepada Kepala Seksi Perencanaan atau Kasiren yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Wahyu Dwi Haryanto diserah terimakan kepada Letkol Osmar Silalahi. Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo menggelar serah terima jabatan atau sertijab di Gedung Aula Kusno Dupoyo pada Sabtu siang. Sertijab ini dipimpin langsung oleh Danrem 133 Nani Wartabone Gorontalo Brigjen TNI Antono Fardito. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Perencanaan atau Kasiren di lingkungan Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Wahyu Dwi Haryanto serah terimakan kepada Letkol Osmar Silalahi. Danrem 133 Nani Wartabone Gorontalo Brigjen TNI Antono Fardito mengatakan, pergantian pejabat di lingkungan TNI Angkatan Darat adalah hal yang biasa terjadi. Tak hanya itu, pergantian jabatan juga merupakan pengembangan karir yang berkelanjutan untuk memperoleh pengalaman dan tugas yang lebih luas, khususnya dalam membantu tugas Danrem di bidang perencanaan dan anggaran. Jabatan Kasiren di Korem 133 Nani Wartabone memiliki peran yang strategis dalam lingkup Korem 133 Nani Wartabone. Karena harus mampu membantu Danrem di bidang perencanaan dan anggaran secara efektif dan efisien ke seluruh satuan angkatan darat yang tersebar di wilayah Provinsi Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo.